Pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Juli 2022, kurang lebih pada pukul 08.00 pagi tadi, korban tenggelam di Pantai Legok Jawa sudah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan jarak kurang lebih 2 mil laut dari lokasi pertama di korban mengalami kecelakaan, tepatnya di Blok Seda. Korban kemudian kami evakuasi ke Puskesmas Legok Jawa untuk dilakukan otopsi dan selanjutnya korban dibawa oleh keluarga menuju ke Tasikmalaya. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group Network.